KP. Siap, 86. Sesuai dengan rencana dan hasil penyidikan yang telah dilakukan anggota, pada malam hari ini kita akan melakukan penggerebekan ke salah satu lokasi yang merupakan tempat berupa warga masyarakat mulai dari remaja sampai orang tua sering menggunakan beberapa jenis narkotika. Dengan menggunakan 7 buah sepeda motor, kita akan bersama-sama beriringan menuju ke sasaran ataupun lokasi yang akan kita lakukan penggerebekan. Kita menggunakan roda 2 karena mengingat medan yang akan kita tuju ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan akan lebih efektif apabila kita menggunakan roda 2. Dan lokasi yang akan kita gerebek ini merupakan wilayah yang berada di wilayah hukum Polsek Percusetuan. Ini merupakan pemukiman padat penduduk di mana masyarakatnya tergolong menengah ke bawah. Namun demikian, walaupun tergolong menengah ke bawah, tetapi merupakan masyarakat yang kita duga banyak golongan-golongan pengguna narkotika. Tiba di lokasi, kita langsung bisa melihat bahwa ada salah satu sepeda motor yang mencoba untuk meninggalkan lokasi. Salah satu anggota kita melihat ada orang yang di dalam warung tersebut yang melempar atau membuang yang kita duga itu merupakan alat untuk menghisap sabu-sabu. Itu masih ada. Hah? Ada enggak ya? Songgol. Mau kasih sini tadi, Pak. Center. Ada di apa? Si ibadah tadi sini. Enggak ada. Memang enggak sini sudah. Siapa? Bukan bareng dia, jadi? Kami sama-sama semerum. Tadi dia ada sini? Gak ada sini. Kamu baru makan atau baru ya, mau beli? Baru makan? Gimana makan di sini? Jauh. Gak sini kan. Mana kau makannya? Jauh sana. Gimana jauhnya? Kesini ngapain? Kesini ngapain tadi? Hei, pulang kamu. Hah? Hei, kamu dimana? Jauh kali kau dari sana kesini main-main. Ini warung?
Ini orang ibu. Ibu tahu nggak mereka ngapain di mana? Yang jaga orang siapa? Gak ada, aku juga ada ngantuk. Aku Berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan kita juga, kita mendapatkan informasi bahwa rumah yang berada di samping warung tersebut merupakan rumah yang kita duga kuat sebagai orang yang menjual atau mengedarkan. Apanya anak baik? Mengaji. Dari ke atas orang itu. Atas mana? Ini kan ditutup, Pak. Alah, cinta kau. Ya Allah. Ini bapak ini kakinya nih, ha, pakai pling. Ini kan punya mertua aku kan, bapak. Ya. Dan pada saat kita duga ada tempat yang kita sinyalir mungkin ditempatkan di situ, ternyata tempat tersebut merupakan tumpukan sampah yang sudah lama tidak dibuang. Dan begitu kita buka, kita mencium aroma yang begitu menusuk hidung. Sampai-sampai warga di sekitar situ juga tidak tahan dan melakukan penutupan hidung. Bongkar ya orang, buka warung. Buat apa ya? Buat air apa itu merasa yang dituang? Jadi biarpun memang tumpukan sampah itu tempat yang mungkin agak kotor, tetapi karena ini merupakan bagian dari tugas kita, tentu kita harus melakukan pemeriksaan secara mendetail sehingga hasil yang kita dapatkan bisa maksimal dan kita puas melakukan penggeledahan. Kita mengamankan 4 orang berikut 1 sepeda motor, di mana dari salah satu saku tersangka itu kita menemukan daun ganja, kemudian ada juga kita menemukan plastik klip, yaitu merupakan plastik-plastik kecil yang diduga sebagai tempat penyimpanan sabu, kemudian botol gelas yang telah dimodifikasi yang dijadikan sebagai alat untuk menghisap sabu-sabu. Lanjut, lanjut. Dan selanjutnya, tim bergerak lagi ke sasaran yang lain, yaitu di Kampung Bombay. Ini siapa nih? Hah? Beri bahan, bom. Iya, bapak punya kartu anggota nggak? Peluru tajam. Luncur ke TKP. Siap, 86.